Ini adalah pelajaran tentang pengurangan dasar yang kedua. Di video selanjutnya kita udah belajar bagaimana mengurangi. Di sini saya akan lebih banyak lagi melakukan latihan soal. Misalkan 7 dikurang 3 sama dengan berapa? Kita bisa punya utamanya 7 buah apa mangga misalkan 1 2 3 4 5 6 7 dikurangi 3. Ini seperti dikasihkan, saya kasihkan ke tetangga 3 buah, jadi sisanya berapa? Yang dikasihkan berarti kita kehilangan 3 kan? Dengan mengasih 3 kita kehilangan 3. Bisa dicoret seperti ini. 1 2 3. Nah, sisanya berapa? Kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kita bisa gunakan juga garis bilangan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertama-tama di sini kita punya angka berapa? 7. Taruh di sini 7. Dikurang 3. Berarti melompat. Kalau dikurang itu melompatnya ke arah mana? Ke arah angka-angka yang lebih kecil kan? Angka yang lebih kecil itu ke sebelah kiri. Jadi loncatnya ke kiri. 1 2 3. Hasilnya adalah 4. Coba yang lain. Misalkan berapa? 6 dikurang 5 sama dengan, taruh dulu di angka 6, ganti warna kuning. Kurang 5 berarti lompat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan berapa? 1. Nah, coba lagi ke angka yang lebih besar. 10 dikurang 3 berapa? Taruh di angka 10, lompat 3 kali ke kiri. 1, 2, 3 sama dengan 7. Nah, sekarang coba ya, misalkan 10 dikurang 7 ini berapa? Mungkin kalian udah bisa nebak ya dari lihat pelajaran sebelumnya. 10 dikurang 7 itu sama dengan, kita langsung aja, 3. 10 kurang 7 sama dengan 3. Tentu kalian bisa masih tetap menggunakan garis bilangan seperti ini. 10 taruh dulu di sini, loncat 7 kali ke arah kiri. 1 2 3 4 5 6 7. 3 kan hasilnya? 10 kurang 7 sama dengan 3. Nah, di sini saya mau nunjukin sebenarnya kalau pengurangan seperti pengurangan itu angkanya berhubungan, kayak 10 dikurang 3 sama dengan 7. Di sini ada kemiripan kan, angka-angkanya yang terlibat di sini sama. Di sini ada 10, ada angka 10, ada angka 3, ada angka 7. Di sini ada angka 10, angka 7, angka 3. 10 dikurang 3 sama dengan 7. 10 kurang 7 sama dengan 3. Dan kita coba 3 ditambah 7 berapa ini? 3 ditambah 7 sama dengan, kalau kesulitan coba lagi pakai sumbu bilangan ya. Taruh dulu di 3, tergambar lagi lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 ditambah 7. Taruh dulu di angka 3. Loncat 7 kali ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7. 10.
3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, ini bisa kalian gunakan memastikan ya. Untuk memastikan perhitungan pengurangan yang kalian lakukan itu udah benar atau belum gitu. Kita coba lagi dengan angka yang lainnya. Misalkan berapa? 6 dikurang 2 sama dengan kalian bisa langsung kan hitung di sini 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, untuk mengetahui ini hasilnya benar apa enggak, kalian bisa cek dengan melakukan penambahan seperti 2 ditambah 4 sama dengan berapa ini? 2 ditambah 4 sama dengan 6. Seperti itu. Berarti perhitungan yang barusan kalian lakukan ini sudah benar. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Ya kan? Coba lagi dengan yang lainnya. Berapa? 5 dikurang 1 sama dengan, kita bisa buat garis. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini gampang sih ya. 5 kurang 1 pasti kalian udah bisa. Taruh di angka 5, loncat sekali ke kiri sampai di angka 4. Gimana dengan 1 tambah 4 sama dengan, taruh di angka 4 dulu, taruh di angka 4 dulu, terus, oh sorry, taruh di angka 1 dulu, 1 tambah 4, kemudian loncat 4 kali ke kanan, 1, 2, 3, 4, sampai di angka 5 kan. Ya itu adalah pengurangan dasar ya. Terima kasih.